Ya, sekarang kita on kan. Ya, ini kita coba. Lumayan kencang kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama channel Sirudi Kreasi. Di kreasi kali ini kita akan belajar cara membuat alat pembersih kendaraan ya, alat cuci kendaraan. Nah, ini nanti bisa dipakai macam-macam, bisa dipakai untuk sepeda motor, untuk sepeda ontel gitu ya, bisa juga untuk menyiram bunga, ya macam-macam lah ini bisa digunakan nantinya. Baik, kepada kawan-kawan yang sudah mendukung channel ini, saya ucapkan terima kasih ya. Dan selanjutnya kepada kawan-kawan yang belum bergabung ya, mohon dukungannya untuk menekan tombol like dan subscribe ya, karena dengan dukungan kawan-kawan saya akan menjadi lebih semangat membuat konten yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, ikuti terus channel ini. Ayo kita jemur. Baik kawan-kawan, mungkin ada baiknya sebelum kita rangkai alatnya, kita pahami dulu gambar rangkaian listriknya ya. Jadi di sini dari PLN ini stop kontak nanti ya. Kita masuk ke speaker, kemudian ini charger. Nah, dari charger ini nanti kita hubungkan polaritas positif ke baterai ya. Baterai polaritas positif. Kemudian polaritas negatif charger kita hubungkan ke negatif baterai. Selanjutnya antara baterai dengan pompa. Nah, ini kita hubungkan dengan saklar, tujuannya agar nanti pompa bisa dinyalakan dan dimatikan melalui saklar. Adapun negatifnya langsung kita sambung ke negatif pompa. Demikian mungkin rangkaiannya. Mudah-mudahan bisa difahami ya kawan-kawan. Kalau saya nanya masih belum paham, bisa ditanyakan nanti di kolom komentar. Baik. Ya baik kawan-kawan, ini kita sudah selesai merangkai alatnya. Sekarang waktunya kita uji coba ya, apakah alat ini berfungsi atau tidak. Nah, di sini saya gunakan baterai yang kebetulan ini masih full baterainya, jadi kita coba pakai baterai ya. Oke, sekarang kita on kan ya. Baik, ini bekerja ya, pompanya sudah menyala. Sekarang kita matikan. Oke. Ya. Untuk percobaan berikutnya, kita hubungkan dengan ini charger. Jadi alat ini bisa menggunakan baterai saja, juga bisa menggunakan
charger. Nah, mungkin suatu saat dipakai, ini kan baterainya lama kelamaan habis ya, lemah. Jadi kita cas, kita gunakan charger ini. Oke, sekarang saya hubungkan. Oke, ini. Kemudian ini saya hubungkan ke stop kontak ya. Oke, sudah tersambung. Sekarang saya on-kan. Maksudnya tersambung dengan listrik ya. Ini kita on-kan. Oke. Ya. Mantap. Bekerja kedua fungsinya, baterai dan charger. Ya. Coba tekanan ya, saya akan lubangi kardus ini seperti apa tekanannya, apakah dia mampu melubangi kardus ini. Ini kering ya, masih kering. Oke, ya, sekarang kita on-kan. Ya, kita coba. Lumayan kencang kawan-kawan. Kawan-kawan, demikian tadi tutorial singkat cara membuat alat pencuci kendaraan ya. Mudah-mudahan yang sederhana ini bisa bermanfaat dan menginspirasi kawan-kawan semua ya. Kalau saya bisa buat, kawan-kawan juga pasti bisa ya. Sampai bertemu kembali di channel Siruli Kreasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.